Sumbangsi Presiden Amerika Donald Trump untuk Israel. Sejak menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45 tahun 2017 silam, paling tidak ada 7 keputusan historis yang diberlakukan Trump berkaitan dengan Israel. 1. Trump akui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Desember 2017, Trump memutuskan pemindahan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Langkah ini bermakna pengakuan Amerika pada Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan Trump menyebabkan gelombang unjuk rasa di sejumlah negara, termasuk Indonesia. 2. Trump sahkan undang-undang melarang pembayaran gaji teroris Palestina. Maret 2018, Trump menandatangani undang-undang Taylor Force yang mengharuskan otoritas Palestina menghentikan pembayaran gaji kepada keluarga teroris yang tewas atau dipenjara. Dana yang digunakan otoritas Palestina berasal dari bantuan dana Amerika Serikat yang disalahgunakan. Akibat undang-undang tersebut, tahun 2018, Palestina membayar gaji teroris $56 juta Amerika. Turun jauh dibandingkan tahun 2017, sebanyak $347 juta Amerika. Taylor Force adalah mantan tentara Amerika di Afghanistan dan Irak yang tewas ditusuk saat ke Israel oleh 11 teroris Palestina pada tahun 2016. 3. Trump menghentikan bantuan dana untuk Badan Pengungsi Palestina. Amerika Serikat adalah pemberi bantuan dana terbesar untuk Badan Pengungsi Palestina, UNRWA. 6. Pada tahun 2018, Trump menghentikan bantuan dana untuk UNRWA. Trump juga menghentikan bantuan dana untuk Badan Pembangunan Amerika USAID yang membantu Gaza sekitar $200 juta Amerika setahun. 4. Trump akui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Pada tahun 1967, Israel merebut dataran tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Arab Israel kedua. Maret 2019, Trump mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Saat ini, di Golan memiliki 6 wilayah yang dihuni orang Druze yang berasal dari Suriah, tapi memilih menjadi warga negara Israel, dan 3 wilayah di Golan yang dihuni orang Yahudi. Kini, di kawasan Golan akan dibangun pemukiman Yahudi yang diberi nama Ramat Ram. 5. Trump larang anti-Yahudi di kampus. Desember 2019, Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang pemberian dana untuk universitas yang membiarkan antisemitisme atau anti-Yahudi. Langkah tersebut diambil guna melindungi Yahudi di Amerika akibat meningkatnya anti-Yahudi di Amerika Serikat. 6. Usulan perdamaian Israel dan Palestina ala Trump. Pada Januari 2020, Trump merilis Deal of Century atau kesepakatan abad ini yang memberikan solusi perdamaian Israel dan Palestina. Usulan Trump merupakan terobosan besar bagi Palestina, sebab Palestina akan menjadi negara yang diakui Israel dan Amerika. Saat ini, meski Palestina sudah mendeklarasikan kemerdekaan pada 15 November 1988 dan diakui oleh 193 negara, tapi Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lain belum mengakui kemerdekaan Palestina itu. Palestina akan mempunyai ibu kota di Yerusalem Timur yang mencakup area Kafir Aqab, Abu Dis, dan sebagian Suafat. Israel akan mendapat 20% lebih tanah di tepi barat atau Yudea dan Samaria. Namun Israel akan kehilangan sebagian wilayah Negev yang dekat dengan perbatasan Gaza dan Mesir. Tujuh, Trump inisiasi perjanjian Abraham. September 2020, Israel berdamai dengan 2 negara Arab, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Pada Oktober,
Sudan menyusul langkah perdamaian dengan Israel. Trump berperan besar dalam proses perdamaian tersebut, sehingga menempatkan Trump sebagai mediator damai. President Trump is a deal maker. A lot of the same people who have been critical of him said that if he was elected president, he would create wars. But today at the White House, you're going to see that he's making peace, and not just a historic peace. He's making two of them at one time. And so the Palestinians have an offer on the table. At some point, when they decide that they want to live better lives, I believe that they'll engage. But you know, we can't want peace for them and for their people more than they want it for themselves. What? And so. Terima kasih sudah bersama faktaisrael.com. Ikuti terus informasi berdasarkan fakta dan data bersama kami. Salam damai dari Fakta Israel.